Welcome back to my channel. Nah, oke guys, di video aku kali ini aku bakal buat tutorial gimana cara ngilangin watermark dari salah satu aplikasi edit video. Dan biasanya kan aplikasi edit video pasti ada watermark-watermark yang menandakan nama aplikasi itu sendiri. Nah, kali ini aku bakal coba untuk ngilangin watermarknya karena ini worth it banget. Aku udah sering banget coba dan kalian harus coba juga, apalagi buat kalian sebagai YouTubers pemula dan kalian yang suka ngedit-ngedit video dengan menggunakan handphone. Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, oke guys, jadi sebelum itu kalian harus download dulu aplikasi ini di Play Store ataupun di App Store. Jadi ini kalian bisa gunain Android ataupun iPhone. Nah, kalau udah, sekarang kita cari aplikasinya, namanya InShot. Nah, ini aku tulisin. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kalian download aja. Tapi di sini aku udah download duluan, jadi tinggal langsung buka aplikasinya aja. Nah, untuk tampilannya bakalan muncul kayak gini. Pilih video atau foto yang ingin kalian edit jadi video. Di sini aku pilih video dan aku bakal ngedit video aku yang paling bawah ini yang 22 detik. Setelah itu pilih yang lingkaran hijau itu. Nah, kalau udah, di sini kalian bakalan ketemu sama watermarknya yang nama aplikasi itu sendiri, yaitu InShot. Pilih atau tekan watermark itu. Ada 3 option, jadi yang perlu kalian pilih itu adalah option ketiga, gratis hapus, atau buat kalian yang pakai iPhone itu bacanya hapus kali ini. Kalian pilih itu. Nah, kalau udah dipilih itu, kalian bakalan diminta untuk nonton iklan sampai tanda silangnya itu bisa kita pencet dan hilang gitu aja iklannya. Nah, biasanya sih berbagai macam bentuk iklan sih, ada yang 5 detik, pokoknya sampai tanda silangnya bisa kita pencet dan iklannya hilang gitu aja. Nah, oke, sekarang aku mau pencet. Oke, sekarang kita bisa lihat sendiri dan watermarknya udah hilang. Kalian gak butuh waktu 5 menit atau 10 menit untuk ngilangin watermark yang begitu sulit, karena ini cuma butuh 1 detik tik gitu. Walaupun kita harus nunggu iklan sih. Hehehehe. Nah, oke guys, itulah cara ngilangin watermark dari aplikasi InShot dan itu sebenarnya bekerja banget sama aku karena aku selalu ngedit video di situ sebagai YouTubers pemula dan aku nge-YouTube itu pakai handphone. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya karena itu semua gratis dan kalian bakal dapat notif video terbaru dari aku. Thank you.